أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Ayat 17 sampai 19 Surah Al-Kahfi. Tiga ayat tapi ayatnya panjang-panjang. Hubungnya dengan kisah Ashabul Kahfi yang sudah pun masuk duduk di dalam gua, yang Allah Ta'ala menidurkan mereka di dalam gua. Ayat 17 ni, dan engkau akan melihat matahari ketika terbit cenderung ke kane dari gua mereka. Dan apabila ia terbenam, iaitunya matahari jatuh, meninggalkan mereka ke arah kiri. Jadi cahaya matahari ni tak kena puak-puak dia tidur dalam gua. Jadi matahari duduk sebelah alik, alik kanan dan duduk alik kiri, ketika naik, ketika jatuh. Sedang mereka berada di dalam satu lapangan gua itu, duduk dalam satu bucu yang Allah Ta'ala pelihara, jaga. Tak we orang tahu katanya situ ada manusia gi lopai gi duduk dalam gua. Terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman 719, Allah Ta'ala menceritakan keadaan mereka sesudah mereka berada di dalam gua itu, dan keadaan letaknya gua mereka sehingga mereka terselamat dari panas matahari sepanjang masa. Dengan itu, terpeliharalah mereka dalam keadaan yang sebaik-baiknya dengan kuasa Allah Azza wa Jal, disebabkan iman dan keikhlasan mereka. Ini sebagai terjemuh, nak jadi lebih jelas lagi. Umumnya tak, manusia ni, kalau sekiranya tubuh badan yang masih lagi ada roh, natem-natem lain yang tak mari hukum. Saya maksud di sini supaya sumuk. Yang biasanya dia orang mati pak, tubuh dia tak ada roh. Maka menatal lain mulalah mari makan, mari apa kerik sehingga hancur itulah. Tubuh manusia ni apabila dia mati, kita tahu belaka, dia bekok, dia mula bekok, pecah. Lepas tu isi-isi dalam dia dimakan oleh sumuk dan makan oleh natem-natem lain sehingga tinggal tulis hancur. Gitulah manusia mati. Tapi Allah Ta'ala jaga Ashabul Kahfi. Kalau kita mikir pen-pen daira, manusia ngagi tidur di situ, umur tak tua.
umur serupa dengan yud. Wela dia tu bererti tak tua walaupun dia tidur umur dia tidur selama 300 tahun lebih. Ha, kita mikir sini kita tak gambar katanya manusia padahal di luar sana luar pada gua tu sebab wet lom dunia berubah. Orang luar mati beranak bandar-bandar jadi berubah belakang dah. Tapi orang yang duduk dalam gua 7-8 orang ni umur tak tua anjing dia seekor pun duduk macam tu. Dia letak kaki pak-pak duduk di pintu gua. Kalau takdir katanya siapa nak masuk di gua tengok anjing, ya biasanya orang apabila dia tengok anjing dia kejut. Dia lari. Gitulah Allah Taala letakkan atur pok-pok dia ni 7-8 orang duduk dalam gua, anjing duduk di pintu gua dengan kekuasaan daripada Allah nak jadi pok-pok dia masih lagi duk pelihara iman yang kuat. Yang demikian ialah dari tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Nak hak ni sah ya. Tak ada nak katanya maha secanggah penamu yang ada pada Ashabul Kahfi. Nak ayat katanya Allah Taala kuasa. Siapa yang diberi pertunjuk oleh Allah, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan. Dalam Quran ni kadang-kadang satu ayat ia feng dengan benda-benda yang adanya kunatam cariatam. Adanya kebaikan, akhlak, iman dan sebagainya. Tengok ni. Allah Ta'ala ayat cerita cerak-cerak hubungnya dengan Ashabul Kahfi gi duduk di dalam gua, matahari kiri kanan, pok tu ayat. May yahdillahu fahuwal muhtad. Tengok, tu heaven masuk di dalam ayat. Siapa yang Allah Ta'ala buka hidayah, maka orang itu adalah muhtad. Adalah orang yang diberi hidayah. Wa may yudlil. Ha tengok. Siapa yang Allah Ta'ala sesat. Wa iyyazu billah. Dah. Gapo? Dan sesiapa yang disesatkannya, maka engkau tidak sekali-kali akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Tak ada siapa orang nak pergi boleh wi hidayah kepada siapa yang sesat. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Boleh guna setiap tepat, setiap masa ha hidayah. Sebab tu Ashabul Kahfi, alhamdulillah mereka itu adalah orang yang diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Sengaja Allah nak pelihara iman puak-puak dia tak se punuh, tak se rusak, tak se rusak. Walaupun di luar ni, dalam bandar, dalam kedai, dalam gapur, masa tu sudah pun penuh dengan orang-orang yang dipaksa oleh raja supaya kafe. Ini adalah menunjukkan satu hadis Nabi SAW yang mana Huzaifah Ibn al-Yaman cerita hadis ni panjang. Ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kita setengah-setengah boleh jadi biasa dengar ada. Huzaifah dia tanya Nabi. Ya rakyat katanya. Orang lain pakat tanya tentang kebaikan. Tapi aku sore tanya ha keburukan. Orang tu tanya kelebihan goning, kelebihan wak gotu, pahala gotu, pahala gani. Tapi aku sore tanya Nabi tentang keburukan kejahatan. Sebab apa tu? Aku takutnya kejahatan tu tipu kepada diri aku sendiri. Maka Huzaifah pun dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, adakah selepas daripada kebaikan Islam yang ada pada zaman itulah, pada zaman Nabi tu kah? Zaman Nabi duk dakwah tu Islam rumreng, maju. Huzaifah tanya, lepas badan ni nak ada tak kejahatan, keburukan? Nabi katanya, ya akan ada. Lepas pada keburukan ni ada tak lagi benda baik? Maknanya, nak mari tak lagi benda baik sekali lagi? Nabi katanya ada, tapi
fihi dakhonun. Kebaikan ada tapi campur dengan kabuk-kabuk, ngasak-asak. Ha ni nak ayat katanya mular daripada Islam hok maju rumreng lepas pada tu ya, mula ada ke apa kelabuk, kabuk-kabuk, cemah-cemah, campur-campur ngaga tu ngaga ni jalah tu. Nak adanya amalan bid'ah, amalan karuk, amalan gapo kau ni. Sehingga Nabi itu, sehingga Huzaifah tanya, hadis yang begitu panjang. Nabi, kalau sekiranya orang atas muka dunia ni pecah belah belaka dah, tak sepegar dah dengan agama. Tak ada dah jamaah di atas muka dunia. Nabi besar kepada Huzaifah, mung duduk sore itulah mung jamaah. Walaupun semua manusia tak seterima belaka dah Islam. Mung duduk sore, lepas tu mung gi qatid. Maknanya duduk gi gantung di batai kayu, gating kayu. Duduk situ, kena makan daun kayu. Tak ada dah makan ni nak makan. Walaupun mu mati kuruh kering situ pun, mu kena duduk di atas Islam dan mu kena jadi jamaah. Ni tengok ni, Huzaifah. Dengar daripada Nabi, cuba kita gambar katanya dalam Islam, dalam hidup kita pun, nak jaga iman, nak jaga kebaikan dalam hidup kita. Walaupun misal saya, misal saja ni, tak mungkin jadi pada hari ni tak. Iaitunya semua manusia pakat kafe belakang. Tinggal seorang hok berimeh. Kena ambil daripada hadis ni. Walaupun kena makan upuk, makan daun kayu. Nabi besar ni jangan tinggal sama sekali imeh, jangan tinggal Islam. Jangan tinggal jamaah. Bukan jangan tinggal semaya jemaah. Jangan tinggal jamaah. Kumpulan manusia, hidup manusia ni dia kena hidup pasal jamaah ramai-ramai. Lepas tu jamaah pula jamaah hak betul. Bukan jamaah pasal gelewei-gelewei, ideologi gapo tak kena masuk dalam otak. Seribu kali, seribu satu macam dia panggil. Tak tahu gapo masuk dalam otak dia, komunis ke, kapitalis ke. Masuk habis dalam otak dia, nak jadi nasi khabu. Tak, kita naknya Islam yang betul, yang tulen, yang cuci, bersih. Duduk dalam otak manusia ni, akidah dia betul, amalan dia sahih, betul belakang. Hak ni lah yang kita duduk cita-cita. Sebab tu kena duduk ambil, kena duduk cebok benda-benda pasal ni, ambil daripada Quran, ambil daripada hadis Nabi. Ulama-ulama yang bersih-bersih, yang cuci-cuci, dia hurai, dia rakyat sasa. Kita pun dapat peher katanya, oh ni dia Islam, ni dia iman. Walaupun cerita Ashabul Kahfi yang tu rakyat, tapi dia feng duduk celah-celah ayat-ayat saat ni tu adalah pengajaran Bodrian Anlamka kepada hidup kita. Gitulah. Tiap-tiap yuk samai manusia, adanya orang yang dapat hidayah, adanya orang yang Allah Ta'ala sesatkan dia. Lepas kita, kita kena pilih diri. Aku duduk atas dunia nak buat lagu mana nak jadi Allah Ta'ala buka hidayah kepada aku. Cerak ni, ia kena saweng, ha? Kena cari. Tak cari, tak boleh benda ni. Kena ngaji, kena usaha. Barulah dapat. Nak we hidayah mari, duduk atas riba kita. Tak mungkin sama sekali. Ha ni lah, perlu kepada kita hidup. Jangan hidup sore, jangan hidup atas pagar. Istilah tu pahal ni. Jangan duduk atas pagar. Kita kena jadi neuneh lalu dah, hidup kita. Kalau kanan, kanan. Kalau kiri, kiri. Pop, kenuh lalu dah. Kalau tak kenuh pun tak kenuh lalu dah. Jadi mudah. Mudah basuh, mudah wayak, mudah beki, mudah cokeh. Kalau dia tak kenuh. Tapi kalau dia duduk loknik, 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 yuk, 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 yuk. Pasal orang duduk tak pagar. Ha, payah. Hak betul pun ya nak. Hak salah pun ya nak. Inilah cara hidup orang yang sebenar atas muka dunia. Orang Islam kita semua kena duduk di atas jalan yang betul, yang benar, yang dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Turut jejak langkah Rasulullah SAW. Barulah betul. Barulah betul. Ha ni? Allah rakyat di dalam ayat ni, gamalah katanya, siapa yang diberi hidayah, siapa yang disesat. Nah, habis situ.
Orang yang sesak saat ini, Masya Allah, disesatkan maka engkau tidak sekali-kali akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Sebab tu kita selalu dah dengar dah mukaddimah orang-orang ceramah ambil daripada hak Nabi sebut, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nanti jelah serupa ayat Quran. Siapa yang Allah Ta'ala buka hidayah, maka tidak ada siapa yang dapat menyesatkannya. Siapa yang Allah Ta'ala sesatkannya, Allah tak ada arah dah. Wali'iyazubillah, fala hadiyalah. Maka tak ada siapa yang boleh beri hidayah kepada orang itu. Sebab tu hidayah adalah hak milik Allah Ta'ala. Yang nak wui kepada siapa, yang tak sewi ke siapa, hak tu hak dia. Sebab tu kita pun kena minta sokmo. Ihdinas siratal mustaqim. Hak tu hak cerak-cerak kita kena baca sehari-hari. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, kita duk minta sokmo supaya Allah buka jalan yang lurus, yang baik kepada kita dunia dan akhirat. Saya kisah ayat lagi dah. Masa ada lagi 3-4 minit. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud. Dan engkau sengko mereka sedar. Padahal Nabi tak ada duk, tak ada duk tengok ni, tapi tu herayat kepada Nabi. Wa tahsabuhum, dan mung he Nabi duk sko katanya Ashabul Kahfi sat ni adalah sedar duk celak. Nah, padahal mereka tidur. Kalau kita tengok sahab supornya orang duk apa duk celak-celak. Tapi ni cuba kita gambar ni, cerita ni tak tahu apa ribu tahun dah. Tapi mereka itu sedang duduk tidur, dan kami balik-balikkan mereka dalam tidurnya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Supaya rakyat dah kemarin. Orang tidur ni biasanya, dia duduk tak dia. Sebab laiwian lohit dalam tubuh badan dia tu, dia dengan autonomat, dengan secara otomatik. Orang apabila dia tidur, dia gerak kanan, gerak kiri, paling kau tu, paling kau ni. Ha, cuba kita gambar, ada tak? Sedang anjing mereka menghulurkan dua kaki depannya dekat pintu gua. Ha, gambarlah katanya anjing duduk di pintu gua. Puak-puak muda saat ni duduk dalam gua tu sikit. Apa ni? Jika engkau melihat mereka, tentulah engkau akan berpaling lari, melarikan diri dari mereka. Sebab apa? Sebab kejut. Kejut tengok anjing duduk depan. Lepas tu orang apabila dia nak usik-usik orang dah. Walaupun anjing tak ada, cuba kita tengok orang siar. Dia ada pagar apa, dia royak, dia tulis lalu. Rawang madu. Gambar dah. Padahal anjing tak ada lah, ada pagar dia. Dia tulis lalu dari pintu pagar. Rawang madu. Gapo maksud dia? Mujahid nak masuk pagar. Masuk pagar, anjing kekoh. Padahal anjing tak ada sekah pun. Ha, tu dia tulis lagu tu. Tu slogan bagi orang-orang yang nak usik orang. Ha, tu. Gitulah cara dia dah. Lari kalau dia nampak anjing. Tentulah engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka. Dan tentulah engkau akan merasa sepenuh. Sepenuh-penuh gerung takut kepada mereka. Takut ke apa tu? Sebab orang yang duduk dalam gua saat ni tak mati je ni. Dia duduk tidur, terang kosek-kosek dia misal tu. Lama ke bangun ke dia, lawa. Orang yang nak pergi kosek dia, ha, tu telah. Allah Ta'ala rakyat di dalam ayat ni, gambarlah kita walaupun kita tak ada apa, tak ada tengok dengan mata kita. Tapi lah ni orang buat filet. Buat raya. Buat raya pun, nak jadi camlong, hekan, katanya, ni lah cerita yang ada di dalam Quran, macam ni. Cerita dia, hak pasal yang jadi raya. Nah, tu gitulah, lebih kurang dah, apa insyaAllah yang kita dengar, akan menjadi kebaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد تاب الله على النبي
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخلصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون